Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Suhendi Channel. Masih tentang pompa air tanpa listrik dan masih dengan Suhendi Channel, guys. Kali ini saya terus menginovasi atau terus mengembangkan cara-cara yang dapat Anda nikmati dengan lebih baik, terutama tentang pompa air tanpa listrik. Nah, kali ini tetap tentang meningkatkan tekanan ya, guys. Meningkatkan tekanan untuk penjangkauan lebih tinggi. Jadi pompa air tanpa listrik atau pompa hidran ini pasti Anda akan mendapatkan situasi untuk meningkatkan tekanan, guys, saat lokasi Anda lebih tinggi. Jadi ini salah satu cara, guys. Jadi sebelum kita lihat video ini, jadi yang saya bisa sampaikan kepada Anda, posisi pompa, guys, posisi pompa atau ketinggian antara input air dengan posisi pompa, guys. Jadi sebelum saya jelaskan lebih detail, kita lihat sama-sama video sebelumnya. Jadi kita lihat terutama untuk posisi pompanya, guys. Ini videonya. Oke, guys, kita sudah pasang nih, guys, untuk sistem horizontalnya ya, guys. Jadi ini tetap input sama dengan yang tadi. Ini tapi kita buat horizontal seperti ini. Jadi klep buangnya ada satu di sana, terus kemudian klep hantarnya dan ada tabung di sini. Kemudian ini outputnya naik ke sana, guys. Nah, itu sudah naik seperti tadi juga, guys. Untuk airnya naik normal ya, guys, ya. Naiknya normal. Nah, kita sekarang akan lihat sama-sama hasil dari tekanannya, guys. Tekanannya tadi 0,2 tapi nggak penuh ya, guys, ya. Oh, ternyata kita lihat, guys, hasilnya, guys. Ini di angka 0,2 dan hampir lebih sedikit, guys, lebih sedikit. Jadi 0,2 nya udah full dan dia ada lebih sedikit, guys. Jadi kalau saya simpulkan ini ya, saya simpulkan dengan hasil yang tadi sebelumnya, sistem horizontal ini memang lebih besar tekanan hasilnya, guys. Jadi saya sarankan untuk Anda yang mau pakai klep, satu klep yang seperti tadi, pakai sistem horizontal ini mungkin lebih bagus, guys. Jadi dari hasil tekanannya saya lihat juga lebih tinggi sedikit, guys. Dan ini untuk menjangkau lebih tinggi kemungkinan lebih bisa ya, guys, dibanding yang tadi. Cuma ya memang nggak terlalu besar signifikan hasil apa tekanan, cuma lumayan, guys. 0,2 nya ini lebih sedikit, yang tadi malah kurang sedikit ya, guys. Oke. Nah, dari video situ kita bisa lihat posisi pompa sebelumnya ada di sini, guys, di atas. Jadi sekarang posisi pompa diturunkan setengah meter kira-kira, guys, setengah meter lebih rendah, guys. Dan ini cukup membantu meningkatkan tekanan, guys. Kalau kita lihat kasat mata, hampir ya nggak terlihat ya, guys, ya, nggak terlihat tekanan. Cuman memang aliran air lebih lancar ya, guys, lebih lancar dan nggak ada sendatan-sendatan. Nah, ini untuk aliran airnya. Nah, kemudian untuk meyakinkan lagi perubahan yang didapat dari cara ini, kita akan lihat sama-sama tekanannya, guys. Duh, maaf, guys, seliu, guys. Kita akan lihat sama-sama. Kalau hentakannya sih mungkin kita sudah agak sulit untuk membedakannya karena ini kasat mata. Kita terus langsung ke hasil tekanan, guys. Hasil tekanannya, kalau kita lihat di sini, standby-nya itu hampir di 0,3 ya, guys. 0,3 bar. 0,3 bar, guys. Nah, tetapi kita lihat hentakannya waktu pompa menghentak itu bisa di 0,6 sampai 0,7, guys. Saya mau coba perlambat di komputer, tapi saya tidak bisa lihat lebih detail. Mudah-mudahan nanti di komputer bisa terlihat di 0,7 ya, guys. Nah, saya akan rekam ini tanpa suara, guys, coba.
Nah itu tadi guys, saya perlambat jadi biar terlihat hentakannya saat menghentak. Tekanannya ini kalau saya lihat secara langsung, ini hentakannya memang lebih tinggi guys dari sebelum-sebelumnya. Jadi untuk Anda yang ingin meningkatkan tekanan, bisa Anda lebih tambahkan posisi pompa mungkin 1 meter. Jadi akan lebih, hentakannya akan lebih tinggi lagi guys. Nah, saya akan coba langsung bandingkan dengan sebelumnya, hasil ukur sebelumnya. Nah, Anda bisa lihat sendiri hasilnya sebelumnya seperti apa dan sesudah seperti apa. Untuk Anda bisa membedakan antara posisi pompa setengah meter di atas dan setengah meter di bawah. Oke, guys. Oke guys, untuk terus mendapatkan update terbaru dari video-video di channel ini, jangan lupa guys ditekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi atau himbauan kepada Anda tentang update terbaru dari video di channel ini guys. Jumpa kembali di video yang lain. Semoga bermanfaat ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.